Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustazah, dan teman-teman yang aku cintai, aku beritahu ya bahwa aku baru saja loh membaca buku. Bukunya ini sangat menarik. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Lebah yang berjudul The Great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meneladani Manusia Pilihan Allah. Buku ini ada 40 halaman dan setiap halaman berwarna loh, jadi enak dibaca. Buku ini diceritakan tentang karakter-karakter Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya karakter-karakter Nabi Muhammad tersebut menjadi teladan untuk menjalani hidup kita. Karakter apa aja ya? Mau tahu? Aku kasih tahu ya. Karakter-karakter yang perlu kita ketahui. 1. Jujur. 2. Berani. 3. Pembelajar sepanjang hayat. 4. Adil. 5. Pendengar yang baik. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, kalian harus baca buku ini. Pasti tidak akan mengeluh. Nah, teman-teman, satu saja. Kalian juga harus tahu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mampu menyatukan perbedaan, dermawan, berpandangan jauh ke depan, jujur, teguh hati, dan pendengar yang baik. Adalah sedikit teladan tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga seluruh manusia. Nah, teman-teman, Ustadz saja rajinlah membaca buku, karena buku itu ilmu pengetahuan kita. Terima kasih atas pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.